Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Kita akan sambung pembahasan kita. Masih seputar adabul walimah. Adab di dalam melakukan walimah. Walimah yang dimaksud adalah walimatul urs. Itu walimah dalam perkahwinan. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu bahawa walimah salah satu yang disyariatkan dalam Islam, hukum membuatnya sunnah muakkad dalam pandangan jumhur ulama, dan dia berpahala besar memberi sedekah, memberi makan kepada ratusan bahkan ribuan orang dalam sehari. Namun untuk membuat tidak batalnya pahala itu, perlu belajar tentang adab dalam walimah atau dalam membuat walimah. Dan kita sudah bahas dua di antaranya, yaitu ketika ingin melakukan walimah, maka luruskan niat benar-benar mengharap ridha Allah. Nah, jadi jangan sampai batalnya pahala sedekah, batalnya pahala ketaatan karena ada unsur lain. Jadi benar-benar sedekah itu diharapkan balasannya dari Allah, bukan dari manusia, dan tidak ada unsur-unsur kesombongan di dalamnya. Nah, kemudian adab kedua yang sudah kita bahas, yaitu hendaknya membuat walimah sebatas kemampuan. Jangan memaksakan diri sampai menderita setelah selesai walimah. Berarti berapa yang cukup harta itu yang dibuat, berapa orang yang sanggup diundang itu yang diundang. Jangan sampai berhutang demi menampakkan kemewahan, setelah selesai walimah hidup dalam hutang, dikejar-kejar oleh orang yang memberi hutang, akhirnya bunuh diri gara-gara walimah. Jadi jangan sampai begitu kejadiannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Zainab, itu walimah terhebat yang beliau lakukan dengan perkawinan dengan istri-istrinya, yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Itu sudah paling hebat dilakukan Rasulullah ketika menikah dengan Zainab binti Jahshin. Dan ketika menikah dengan istri yang lain, beliau hanya menyediakan kurma, minyak samin, bubur untuk dimakan oleh sahabat-sahabat. Padahal Rasulullah mampu membuat walimah lebih daripada itu. Jadi kalau tidak mampu, jangan paksakan diri. Dalam segala urusan kenduri itu sebenarnya, karena tidak disuruh bersedekah dalam keadaan berhutang. Tidak ada suruhan bersedekah lebih dahulu berhutang, karena itu sudah bertemu dengan sebuah kebaikan dengan ketidakbaikan. Baik, kita sambung. Ada berikutnya, da'watul aqarib wal jiran wal ikhwani fillah. Yang diutamakan ketika mengundang orang untuk menghadiri walimah, utamakanlah lebih dahulu al-aqarib, yang punya hubungan kerabat. Jadi kalau kita mau membuat list siapa yang kita undang, lebih dahulu mengundang yang punya hubungan darah dan yang punya hubungan kerabat, baik kerabat dekat maupun jauh. Itu yang jangan dilupakan, karena mengundang mereka mendapatkan dua pahala. Nah, pahala memberi sedekah sekaligus pahala silaturahim. Jadi utamakan dulu saudara dekat sampai ke sepupu atau dari nenek-nenek, itu semua diundang lebih utama daripada mengundang orang lain.
Sudah selesai semuanya diundang dari karangan saudara kita, barulah wal jiran. Undanglah tetangga. Tetangga lebih utama diundang daripada teman sekantor. Karena hidup mati kita bersama tetangga. Yang memadamkan air ketika rumah kita terbakar, tetangga. Yang memukul pencuri ketika tertangkap di komplek kita juga tetangga. Jadi tetangga paling berperan dalam hidup. Makanya Rasulullah paling marah kepada orang yang menyakiti tetangga. Diancam neraka oleh Rasulullah, barang siapa man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Kalau ada tetangga yang tidak bisa hidup aman dengan keburukan akhlak orang ini, paling marah Rasulullah orang yang menyakiti tetangga, walaupun hanya dengan buang sampah. Itu fungsi tetangga. Jadi jangan sampai kita buang sampah menyakiti tetangga. Kita masukkan sampah ke dalam tong sampah tetangga. Yang bayar bulanan dia. Kita copri, tidak bayar. Tapi masukkan setiap hari ke dalam tong sampah tetangga. Ketika digigit oleh anjing sampah itu, yang bersihkan tetangga, padahal sampah kita. Itu menyakiti. Sampai segitu harus difikirkan. Nah, jadi ketika ada kenduri walimah perkahwinan, yang jangan lupa tetangga. Walaupun sedang bermusuhan, di saat itulah jadual untuk berbaikan. Oh, tidak berani ngundang sendiri, gundang melalui orang ketiga. Ya, jadi jangan sampai ada yang sedang bermusuhan tidak diundang, maka terpelihara permusuhan itu. Nah, jadi undang saja. Mudah-mudahan hari walimah itu menjadi hari perdamaian. Ya. Sudah selesai tetangga, maaf. Ukuran tetangga itu berapa? Ada hadis dhaif, tapi dhaif hadisnya, dari Aisyah yang menyebutkan 40 ke samping kanan, 40 ke kiri, 40 ke atas, 40 ke bawah. Kalau model tinggal di atas, menyona yang model tinggal miu, menyan 40 roh. Itu tapi dhaif hadisnya. Para ulama menegaskan yang ukuran tetangga selama kita masih menganggap dekat, itu tetangga. Walaupun satu kampung, itu masih dianggap tetangga. Jadi tidak ada batasan bilangan. Jadi kalau memang satu kampung kita anggap dekat, maka itu pun dianggap tetangga. Namun tetangga yang paling utama, yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Kalau sudah selesai tetangga diundang dalam list, barulah fikirkan al-ikhwan fillah, saudara-saudara yang seiman. Nah, itu baru teman sekantor, teman semasjid, teman sepengajian, teman satu kuliah. Itu baru ke sana dulu. Ini kadang-kadang ada orang ketika buat undangan walimah, itu dulu yang difikirkan. Itu hapus dulu sampai mencukupi. Oh, sudah sampai kuota. Sudah sampai kuota. Ya. Maka orang yang berhak untuk kita hilangkan dalam list adalah yang bukan kerabat dan yang bukan tetangga. Ya. Jadi misal kita rencanakan 1,000 orang. Rupanya menghitung saudara-saudara kita sudah 500 orang. Dari mulai Nabi Adam, kita hitung. Sudah 500 orang saudara kita. Hitung tetangga, kampungnya besar sekali. Rupanya 500 orang. Maka yang paling berhak untuk dihilangkan dalam list undangan adalah yang bukan mereka. Itu yang harus dijaga. Nah, jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang ini perlu diundang, ya, pertama untuk menyaksikan bahwa telah halal yang diharamkan Allah melalui perkahwinan. Sekaligus mereka akan melihat bahwa ternyata anak kita kalau didapatkan di jalan berboncengan, itu istrinya, bukan pacarnya lagi. Ya, jadi jangan sampai fitnah masih terasa gara-gara mereka tidak tahu. Selain daripada itu, menanamkan al-mawaddah wa ziyadatun fil mahabbah. Selain daripada itu, dengan mengundang, memberi makan, itu membuat bertambahnya kedekatan, kasih sayang, rasa cinta di antara sesama kita. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala,
Ini termasuk adab ketika melakukan walimah, mengundang. Dan ini sunnah Nabi mengundang ini dengan bahasa Nabi, a'linu an-nikah, umumkanlah pernikahanmu. Jadi nikah jangan diam-diam, karena pernikahan diam-diam akan menimbulkan masalah. Makanya ini ada PNS-PNS yang nikah diam-diam selalu menimbulkan masalah. Pertama, pasti masalahnya dengan istri pertama. Pasti. Yang kedua, masalah berkepanjangan gara-gara nikah diam-diam. Istri pertama tidak tahu bahwa ada istri kedua. Tahunya ketika jenazah telah terbaring, ternyata ada perempuan menangis di hadapan jenazah dan dia mengaku istri yang kedua. Satu jam kemudian datang seorang perempuan lagi mengaku istri ketiga. Satu jam kemudian datang perempuan lagi mengaku istri keempat. Dia tidak tahu selama ini. Atau mungkin mereka tidak berani datang. Efeknya apa? Istri pertama merasa warisan milik keluarganya saja, milik anak-anaknya saja. Rupanya ada anak-anak didik istri yang lain, sehingga terzalimilah mereka, tidak dapat warisan. Istri pertama tidak mau kasih. Kenapa? Merasa tidak ada pemberitahuan bahwa mereka sudah menikah. Dan yang lebih dahsyat lagi, kalau sempat pacaran anak dari istri pertama dengan anak dari istri yang keempat. Dan lebih dahsyat lagi kalau sempat menikah. Jadi jemaah mereka Allah, berbahaya kalau tidak memberitahu. Di Arab Saudi, dalam salah satu majalah, diterbitkan sebuah kasus yang telah difonis di pengadilan. Sepasang pengantin setelah menikah mempunyai 5 orang anak. Ternyata dalam sebuah pembicaraan mereka, ketahuan ujungnya, mereka pun tidak tahu dari awal bahwa mereka saudara sepersusuan. Jadi bicara, ditanya mungkin di mana dulu kecil menyusu. Yang ini juga tanya di mana kecil menyusu. Rupanya sepersusuan. Bawa ke pengadilan, langsung diceraikan. Anak ini, 5 orang ini tidak dianggap anak zina karena mereka menikah dalam keadaan tidak tahu. Makanya perlu memberi tahu dalam urusan-urusan seperti ini. Baik. Berikutnya, adab berikutnya, alla yud'a al-aghniya wa yutrakul fuqara. Ketika kita membuat walimah, jangan hanya mengundang orang kaya lalu meninggalkan orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, syarru ta'amil walimah, seburuk-buruknya walimah, seburuk-buruknya acara walimah, kata Rasulullah, yaitu walimah yud'a laha al-aghniya wa yutrakul fuqara, yang hanya mengundang orang kaya lalu meninggalkan orang miskin. Seburuk-buruk walimah. Padahal walimah itu kan baik. Walimah itu kan menunjukkan kita taat pada Allah. Karena Nabi yang suruh buat walimah, aulim walau bisyat, buatlah walimah, kata Rasulullah. Walaupun dengan seekor kambing, buatlah, kata Rasulullah. Itu sunnah muakkad, sunnah paling kuat buat walimah. Tidak peduli mau menikahi yang gadis atau menikahi janda, tetap disunnahkan buat walimah. Walaupun pernikahan itu pernikahan ke-9, tetap disunnahkan buat walimah. Cuma tergantung besar walimah atau kecil walimah, namun tetap sunnah. Rupanya kita buat walimah mengubah status baik itu menjadi seburuk-buruk walimah. Kapan seburuk-buruk walimah? Kita hanya mengundang orang-orang yang kita anggap selevel dengan kita, lalu kita tinggalkan mengundang orang miskin. Jemaah mereka Allah, ada pemikiran hari ini dari sebagian orang, kalau mengundang orang miskin itu banyak ruginya, banyak makannya, sedikit amplopnya. Itu bayangan dalam pikiran. Jadi kalau mengundang orang miskin, ya namanya orang miskin kita undang, datang dari kampung, Pak. Jarang-jarang mereka melihat daging dengan berbagai rasa, kemudian ditambah dengan kuah tekwan, ada di sampingnya ada tekwati lagi, ada macam-macam, Pak, Masya Allah. Hari itu mereka bingung mau makan apa. Wajar kalau orang miskin kemudian kita lihat menggunung nasinya.
Itu belum taruh ikan sudah menggunung nasinya. Ada hepat kena pada ungkut home. Pokoknya orang miskin itu Masya Allah makannya. Ada yang rencana bawa plastik. Dan kita melihat, memperhatikan, dia makan banyak. Ketika kasih amplop, paling 5,000. Itu pun kalau anaknya tiba-tiba mengatakan, ayah, ni belum balon, suruh beli balon, dicabutnya 1,000 tinggal 4,000. Jadi kita mulai mengira-ngira dalam pikiran kita, rugi ngundang orang miskin. Tapi kalau ngundang orang kaya, ini dalam pikiran sebagian orang, makan sedikit, amplopnya banyak. Kan begitu gaya makan orang kaya. Orang kaya kan taruh nasi segini, Pak. Satu cupak begini saja, ditaruh di tengah sedikit, kemudian taruh daging sedikit. Kenapa mereka enggak suka makan banyak? Tip uronya. Tiap hari mereka makan rendang, tiap hari mereka makan daging. Jadi mereka tidak makan banyak, hanya sekedar menghormati makan. Jadi makan sedikit, amplop Masya Allah 100,000. Itu bayangan orang yang buruk pikirannya. Padahal keberkahan itu karena ada orang miskin. Allah sayang di mana orang miskin berkumpul, yang memberi makan orang miskin Allah sayang. Yang membuat anak kita tidak terceraikan dari suaminya sampai hari ini gara-gara walimah undang orang miskin. Yang membuat air mata sahabat berderai karena melihat orang miskin. Yang membuat Rasulullah mengatakan, siapa yang memelihara anak yatim, ini maksudnya yatim yang miskin tentunya. Ya. Bu'istu kahatai wa kafilul yatim wa kafilul yatim kahatain, kata Rasulullah. Di hari kiamat, aku dan pemelihara anak yatim dibangkitkan dalam keadaan berdua, berdekatan. Lalu Rasulullah menunjukkan kahatain, yushiru ila subabah wal wusta. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini bangkit, duduk bersama Rasulullah, tinggal satu komplek di surga Firdaus bersama Rasulullah. Kenapa? Miskin yang membuat kita bahagia. Ada orang miskin yang membuat kita dapat rezeki. Makanya paling bagus mengundang orang miskin. Kalau perlu lebih muliakan orang miskin. Kalau perlu buat meja khusus untuk orang miskin. Isinya melebihi meja untuk orang kaya. Kalau perlu begitu. Selama ini kan tidak begitu. Orang kaya begitu datang pejabat, Masya Allah, semua berdiri mencium tangan, kemudian dipersilakan di meja khusus, beladih Pak, beladih Pak Sago, di situ makanan Pak, Masya Allah, macam model. Begitu orang miskin datang dengan baju lusuh, kumuh, maklutuh, itu disuruh cok jubu gede, cok jukro, cok jukro. Itu pun kita lihat, kita cubit anaknya, ambil dia letak ke baju bunya. Ini siapa pinggang ayah ke benda. Karena kadang-kadang dia bawa anak, apa? Itu kita buat ancaman untuk anaknya. Ini kita tidak tahu kasih sayang Allah letak di mana. Orang kaya, sebaik Abdul Rahman bin Auf, orang kaya yang dijamin surga, sebaik Abdul Rahman bin Auf, kata Rasulullah, engkau masuk surga, jaminan, kata Rasulullah. Karena dia termasuk 10 orang yang dijamin surga. Namun engkau masuk surga dengan merangkak terakhir nanti. Terkejut Abdul Rahman. Dijamin surga tapi terakhir masuk surga. Setelah selesai orang miskin semuanya. Kenapa? Abdul Rahman bin Auf terlalu kaya. Orang kaya itu banyak hisapnya. Orang kaya itu lumayan banyak dosanya. Orang kaya itu banyak ujiannya. Kadang-kadang yang paling hebat ujian dengan nikmat. Dulu rencananya sehidup semati dengan istri pertama. Begitu sudah punya uang, istri pertama mati, dia masih hidup. Mulai terfikir macam-macam. Dulu enggak ada rencana maksiat. Begitu sudah punya uang, sudah berencana maksiat. Orang miskin, dalam dua hadis Rasulullah menyebutkan apa? Orang miskin lebih dahulu masuk ke surga 70 tahun. Ada hadis menyebutkan 40 tahun sebelum orang kaya. Itu orang miskin dari golongan orang miskin yang bukan muhajirin. Tapi orang miskin dari golongan muhajirin yang berpindah dari Mekah
ke Madinah dalam keadaan miskin, tidak bawa apa-apa, mereka masuk ke surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Jadi mereka sudah berfoya-foya duluan, kata Rasulullah. Nah, makanya ketika walimah, muliakan yang miskin, undang yang miskin, undang anak-anak yatim yang miskin, undang, suruh makan mereka, walaupun kita tahu nanti modal kita tidak balik. Itulah yang paling baik walimah. Seburuk-buruk walimah, jadi kita melihat yang parkir Pajero, ya, kemudian Lavender, nah Lavender, oh Expander, hai. Maklum pak, kita enggak terlalu tahu arah itu, ya. Ha, jadi hal-hal begitu, ya. Ini yang terjadi selama ini. Ha, maka ketika walimah, pikirkanlah bagaimana walimah itu menjadi sumber kasih sayang Allah. Biarkan orang miskin berbahagia. Kalau perlu kita bilang sama orang miskin, ini makan suka-suka, ya. Di sebelah sana ada martabak, sebelah sana ada mie caluk, yang tidak dicaluk sebelah sana, yang ini sana, yang ini sana. Kita kasih tahu semuanya. Anak orang miskin walaupun me'e'e hidung, kita suruh makan, makan nak makan, habiskan, habiskan, ya. Tapi habis dahan udakak ke dengan sini, ya. Jadi ini yang perlu kita bina, awak. Kita tahu enggak balik modal di tangan mereka, tapi modal itu balik di tangan Allah berpuluh kali lipat. Nah, maka kemarin kita sampaikan, jangan sampai niat ini terpalingkan, hanya ingin mendapatkan balik modal buat walimah. Walaupun rugi, rugilah, tapi ketahuilah cuma hari itu kita bersedekah sehebat itu. Mungkin setelah itu kita meninggal karena kebanyakan makan rendang surga, karena setelah bersedekah di hari terakhir kita. Nah, maka jemaah melaka Allah, itu adab membuat walimah. Usahakan jangan sampai terundang hanya orang kaya, ya. Baik. Gimana Ustaz? Dengan komitmen. 2 menit lagi, Pak. Setelah itu kita bertanya jawab, ya. Saya didampingi oleh yang mulia Ustaz Fahrur ini. Saya memantau gerakan beliau. Ya, kalau beliau sudah lihat saya berkali-kali, ini artinya sudah waktunya saya berhenti, ya. Tapi satu lagi, ya. Ada berikutnya, adamul israf fil walaim. Jangan buat walimah dengan melakukan israf. Allah Subhanahu Taala menyebutkan dalam Al-A'raf 31, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah engkau melakukan israf, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang israf. Apa itu israf? Israf itu berbeda dengan tabzir. Israf berlebih-lebihan pada perkara yang dibutuhkan, itu israf. Mubazir atau tabzir berlebih-lebihan pada perkara yang tidak dibutuhkan. Contoh israf apa? Air wudhu. Kita berlebih-lebihan memakai air wudhu. Itu baru melipat lengan baju, kita sudah buka keran. Kita belum pakai air, kita sudah buka keran. Itu israf. Kita butuh air itu untuk wudhu. Wudhu kan syarat. Namun tidak boleh berlebih-lebihan. Pakaian butuh, tapi berlebihan israf. Kalau mubazir, itu padahal yang tidak dibutuhkan, enggak butuh, tapi kita berlebihan pada yang enggak butuh. Nah, itu disebut tabzir. Jadi beda kalimat ini. Ya. Kalau tabzir, contohnya, misal kita mengumpulkan koleksi barang dalam lemari, ya, ada berbagai macam tupperware, yang bulat, yang lancip, segitiga, segi empat mata kaki. Mana nak segi empat mata kaki? Yang kemudian sendok patah di situ, kemudian jam tangan, mobil kecil, berbagai macam. Itu mubazir. Kita enggak butuh itu, tapi penuh lemari di sudut ruangan. Itu lemari itu disebut lemari syaitan. Bapak tulis sedikit itu, lemari syaitan, bapak tulis. Isinya barang-barang mubazir, tidak dibutuhkan. Kita beli, kita koleksi. Tapi kalau israf dibutuhkan, namun berlebihan. Walimah butuh, memang disuruh, tapi berlebihan. Makanya jangan sampai walimah berlebihan. Berlebihan pada apa? Berlebihan pada fasilitas walimah. Nah, sekarang coba kita lihat, Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur, kita ini banyak israfnya. Disuruh undang pernikahan, betul. Suruhan Nabi, a'linu, umumkan. Kita kan umumkan bukan di menasah. Kita kan umumkannya melalui undangan. Tapi Masya Allah, coba lihat israf dalam undangan.
satu lembar undangan, ada yang model cetak per lembar 10,000, tebalnya Masya Allah, ya, dia tak tampar saya dengannya. Bisa kita tampar anjing dengan walimah itu. Tebalnya Masya Allah, kemudian taruh foto, kemudian lukisan, 10,000 satu kertas. Yang diundang 1,000 orang, kalau satu 10,000 berapa? Oh, guru matematik? 10 juta. 1 juta apa 10 juta? 1 juta. 1 juta hanya untuk undangan saja. Itu orang setelah terima undangan, apa yang dia lakukan? Apakah dia tempel di dinding rumahnya? Dia tulis nama fulan dari fulan. Apakah ada orang yang mau leksi undangan? Tidak ada. Paling ditunggu kapan buat ikan bakar, dia put ikan bakar dengan itu, Pak. Adakah harga kita? Tidak ada. Kenapa kita harus membangai-bangaikan diri dalam urusan itu? Ya, 10,000 satu, padahal cukup buat sekertas kecil saja yang ukuran 500 perak. Itu sudah cukup untuk memanggil mereka, yang penting tahu. Karena orang begitu dapat undangan, yang dia catat kapan tanggal, selesai. Dia tidak akan hormati itu kertas. Nah, kadang-kadang begini, kita ingin menampakkan siapa kita melalui undangan. Prestise kita, kita nampakkan melalui undangan. Ini orang kaya nih, undangannya aja begini. Itu sudah israf. Dan Allah tidak suka dengan orang itu. Hati-hati kalau Allah tidak suka. Kalau kita tidak suka sesama kita, enggak ada efek. Mau dicaci kita 1,000 kali, selama kita bersama Allah, enggak ada efek. Tapi kalau Allah tidak suka, Allah cabut keberkahan hidup. Itu baru undangan. Itu belum lagi nanti ketika sewa tenda. Seharusnya tenda kita cukupkan agar undangan tidak terkena matahari, tidak terkena hujan. Kita tidak boleh begitu. Tenda harus yang super mewah, ya, yang bermanik-manik, ya, yang memakai ini, pakai itu, dilengket ke sana, dilengketkan ke sini. Ha? Ini saja sudah berapa juta. Pelaminan, subhanallah. Itu belum lagi make up. Itu make up, enggak boleh make up 300,000. Harus make up yang 2 juta. Yang berubah orangnya, ketika dikerih make up itu, enggak kenal kita siapa dia. Sampai begitu kita habiskan harta untuk walimah yang seharusnya di situ tidak perlu dihabiskan. Jadi ada orang yang mengatakan ini untuk memuliakan tamu. Memuliakan tamu bukan di situ, Pak. Memuliakan tamu itu pada makanan. Makanan yang harus diutamakan. Jadi jangan tenda hebat, pelaminan hebat, Masya Allah, make up luar biasa, sampai make up yang berdosa kita lakukan. Nah, kemudian kita sewa penari. Kita sewa penari, kita buat macam-macam acara ini, acara itu, undang keyboard, buat undang penari perut. Penari perut. Karena di Mesir itu penari perut, Pak, yang paling banyak itu. Di sini kita undang penari dangdut, bayar ini, bayar itu. Ketika makanan, buah itik masin belah dua. Buah itik asin, telur itik, telur bebek masin belah dua. Atau telur biasa belah dua, taruh lado, Pak, seujung anak kuku, taruh di tengahnya. Subhanallah. Makanan cuma itu. Ikan surai, ikan tongkol temannya. Itu pelaminan mewahnya, minta ampun. Ini bukan memuliakan tamu. Muliakan tamu itu pada makanan, buat mereka bahagia. Undang anak-anak miskin satu kecamatan, satu kampung undang anak-anak miskin. Satu kecamatan jab debang. Jadi jangan lakukan israf, karena Allah tidak suka kepada orang yang melakukan israf. Jadi sederhana saja, semoga Allah berkahi acara kita. Baik, saya berhenti dulu di sini. Silakan. Ya, baik. Saya rasa ini sangat tertarik pengajian kita pada malam berbahagia ini, karena keadaan yang berlaku sehari-hari. Mungkin ada di antara, oh ya, silakan, Pak, bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan para jemaah yang kami muliakan, sebelum acara akad nikah dan walimah, tentunya ada acara prosesi meminang. Apakah meminang itu merupakan bagian dari syariat atau hanya sekedar ada istiadat saja? Kemudian yang kedua, bagaimana sikap orang tua ataupun keluarga dari pihak perempuan apabila anak perempuannya itu pernah mengalami kecelakaan atau sebelumnya pernah berhubungan di luar nikah,
apakah aib itu diceritakan kepada pihak lelaki sebagai calon suami atau kepada keluarga lelaki ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, satu lagi Pak Nasib ya, sekalian dijawab Ustaz. Ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya seperti ini Ustaz, ada kasus, ada suatu walimah, kita tetangga nih, terlupakan untuk diundang. Kita tahu yang ada walimah itu kita kenal, tapi kita tidak diundang. Gimana hukumnya menghadiri suatu walimah tanpa diundang? Apa hukumnya haram itu Ustaz? Sekarang apa yang berkembang seperti itu di masyarakat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mana sih? Silakan saya tiga pertanyaan. Silakan. Terima kasih banyak Bapak. Kita cukupkan dulu dua pertanyaan karena waktu kita singkat sekali. Ya. Kita mengaji setelah maghrib cuma 35 menit. Ya, maka mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Yang pertama, apakah ada dalam Islam urusan meminang? Ya. Ini syariat Islam meminang ini. Ya, disebut dengan khitbah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat akan menikah, lalu Rasulullah bertanya, "Anadarta ilaiha?" Kamu sudah lihat calon kamu? Kata si sahabat, "Belum ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Fandur ilaiha." Pergi, pergi lihat. Maksud pergi lihat disuruh pinang, dengan meminang disuruh melihat. Jadi enggak boleh mengambil kucing dalam karung. Tidak boleh, harus lihat. Apa yang boleh dilihat? Wajah dan tangan. Ini yang boleh dilihat dalam kesepakatan jumhur ulama. Ya, walaupun nanti kalau baca fikih mazhab itu panjang, ada mazhab Al-Auza'i yang mengatakan boleh lihat semua, tapi kemudian dibantah oleh jumhur ulama. Jadi yang boleh lihat wajah. Kenapa harus melihat wajah? Di wajah tergambar hati. Wajah itu tergambar hati. Tidak mesti wajah jelek, hati jelek, tidak. Tapi wajah menampakkan. Contoh kita marah, itu yang nampak di wajah. Hati marah, nampaknya di wajah. Hati kesal, wajah nampak. Hati bahagia, wajah nampak. Maka disuruh lihat di wajah. Kemudian tangan, itu disuruh lihat bukan garis tangan. Jadi ada yang salah mengira disuruh lihat garis tangan. Ada yang mengatakan kalau garis tangan terlalu terbuka, ini boros sekali ini. Ini wang belanja, enggak boleh kasih banyak-banyak. Ada yang mengatakan kalau garis tangan terlalu cepat bertemu, ya, garis tangan dua yang bercepat bertemu, yang kredit dan salah semua. Tidak ada urusan dengan itu. Disuruh lihat tangan, dalam kitab disebutkan jangan nikahi perempuan yang terlalu halus tangannya. Kenapa? Dia tidak akan melayanimu dengan baik. Nyuci enggak bisa, masak enggak bisa. Kerjanya cuma main internet saja. Itu nanti kalau sudah kahwin, enggak bisa tekan on off rice cooker pun dia enggak bisa. Nah, untuk tekan on off saja dia enggak bisa. Maka begitu berarti ada syariat suruh khitbah. Sampai Rasulullah mengatakan, "Janganlah engkau melamar orang yang sedang dilamar saudaramu. La yaktubu ahadukum ala khitbati akhi." Yang kedua, ya, yang kedua. Ada air. Seorang perempuan yang pernah berzina. Perlukah kita beritahu sejujurnya kepada calon pengantin yang melamarnya atau laki-laki yang melamarnya? Ini tergantung, Pak. Kalau si perempuan ini sudah taubat, maka disuruh tutup aibnya. Ya, kalau orang yang sudah taubat, disuruh tutup aibnya. Tapi kalau yang belum taubat, disuruh buka aibnya agar tidak dinikahi oleh orang yang baik. Ya, karena Allah mengatakan, "Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin." Penzina perempuan jangan dinikahi kecuali sesama penzina. Ini maksudnya apa? Tidak layak orang baik menikahi penzina kecuali dia sudah taubat. Nah, jadi yang belum taubat, misal pelacur belum taubat, kasih tahu, jangan sampai ada orang saleh yang tidak tahu bahwa ini pelacur. Jadi dia telah menikah dengan orang yang berzina di masa hidupnya. Nah, begitu kira-kira. Kemudian pertanyaan ketiga, waktu ya. Tinggal 1 menit. Ya, 2 menit lagi Ustaz. 2 menit. Pertanyaan ketiga, undangan tidak sampai ke kita, padahal kita tahu kita teman akrab dia, atau ya. Kita tetangga dia. Dia lupa mengundang kita. Lupa atau sengaja, yang pasti kita tidak diundang. Bolehkah kita menghadiri undangan yang tidak diundang? Jawabannya tidak boleh.
Dalam kitab disebut golongan ini tufaili, yaitu tamu liar. Kalau berani datang, maka makanan yang dia makan, makan haram. Souvenir yang dia dapat, souvenir haram. Ini biasanya mahasiswa-mahasiswa, Pak. Anak-anak kos itu terobos saja ke undangan orang, Pak. Karena pasti dikira, nanti dipikir sama yang punya hajat, diundang sama anaknya. Terobos, makan, itu makan haram. Makanya banyak anak kos hari ini IPK 2.2, gara-gara kepajuhnya tapi-tapi. Haram. Jadi bagaimana ceritanya? Kalau kita tahu kita teman akrab dia, kita tahu dia lupa undang ni, maka kita memberi informasi padanya. Ini apa? Enggak ada undangan ke saya atau gimana? Itu memberitahu itu untuk supaya dia menghalalkan kita mendatanginya. Yang datang tanpa undangan tidak boleh. Jadi, oh lupa juga diundang, bolehkah kita datang ke depan ke tempat walimah? Boleh, dengan syarat tidak makan. Karena makan itu yang menjadi masalah. Atau minta izin kepada yang punya rumah. Begitu sampai kita temui dia dulu. Saya kok enggak diundang? Kata si yang punya rumah, udah tahu enggak diundang kok datang? Enggak begitu. Jadi minta izin, Pak. Minta izin sampai dia mengizinkan, baru boleh terobos masuk ke dalam. Kalau tidak, enggak boleh datang. Tidak boleh datang. Nah, ini nanti hukum ini, Pak, berat ini hukum. Sebagai penutup, saya katakan, kalau di undangan tidak ditulis dan KLG, tidak ditulis dan KLG, tidak ditulis dan keluarga, jangan coba-coba bawa keluarga. Kemungkinan yang punya rumah membatasi. Karena banyak kejadian, enggak ditulis dan keluarga, lalu dibawa. Dia bawa anak satu rumah, lima orang dia bawa, itu baru satu tamu. Semua pegang piring masing-masing. Jadi bayangkan betapa ruginya yang punya hajat. Jadi enggak boleh, sampai ke situ dijelaskan. Tidak boleh membawa keluarga kalau tidak ditulis dan keluarga. Baik, insyaAllah kita perlebar pembahasan nanti di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.